Rahim, Kitab Syarah Ratib Al-Haddad, Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Al-Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Ba'alawi radhiyallahu ankum, ila an qala tamma ar-ratibu asy-syarif wa kullu kalimatin laha syahidun wa dalilun yaliku bi tafsiliha wa yuru hadzal mawdi' wa kalimatuhu tis'a asyarata bi taqdimit ta al-musannah al-fawqu wa kullu kalimatin tuqalu salasan illa isnatain ahaduhuma sab'an wal ukhra arba'an wa fawatihuhu qala sahibuhu ju'ilat arba'an wa in arada ziyadah fala ba'sa bima zadah wa la yanquzu 'anil arba'i wasalisatu bi hayatihi fi hadratihi aw bi ghairi hadratihi la yusamma wa innama yuqalul fatihata li sahibir ratib ayyammila ahwalahu wa yakuna bi aunihi wa yu'tiyahu matlubahu bid dunya wal akhirah wa yanfa'ana bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi bid dunya wal akhirah wa innama istahbabna zikrahu huna ba'da ta'rif li anna inda zikri salihin tanzilur rahmah la siyama zikruhu inda ratibihi wa li fawaida ghairi dhalika aidan wa qaulul malaikati lamma qala Allah ta'ala lahum ma yaquluna ibadi qalu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yuhallilunaka wa yumajjidunaka wa birratibi min qawli subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar فإنه مؤسس ومبني على هذا الحديث وأمثاله مما هو في معناه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di majelis Jalsatul Isnin di Cibaduyut ini, di tempat daripada makam seorang waliullah Ahmad Zarkasi, ya. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di malam hari ini ya, mendapatkan keberkahan dari seorang yang soleh. Kita berkumpul di malam hari ini berzikir, bertahmid, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita dan memudahkan urusan kita. Urusan dunia dimudahkan oleh Allah, urusan akhirat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tammar ratibu syarif, ya, ya. Sempurna, ya. Selesailah, ya, pembacaan daripada ratib yang kita baca dari yang kita baca dari kitab ini, ya. Tamma ratibus syarif wa kullu kalimatin laha syahidun wa dalil, ya. Semuanya dari kalimat-kalimat tadi yang kita baca barusan juga, ya, kita baca itu semuanya ada dalilnya, ya. Jadi bukan sembarangan, ya, ngarang sendiri, enggak, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, enggak, ya. Jadi semuanya itu ada dalilnya, maksudnya ada hadisnya, ya. Nah, ada baik hadis qudsi ataupun hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilun yaliku bitafsiliha, yang pantas, ya, dengan satu persatu. Wa iru hadzal maudhi' kalimatun tis'ata asyar, ya. Semuanya berapa? Ya, 19. Ya, dari yang kita baca tadi, ya. Dari ya, subhanallah wa bihamdih, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, la ilaha illallah wa la syarika la, lahul mulku, ya, semuanya itu semuanya kalau dihitung berapa? Semuanya ada 19. Ya, bitakdimi ta wal musannal faw. Wa kullu kalimatin tuqalu salas, dan setiap kalimat dibaca 3 kali. Illa isnatain, kecuali ada 2, yang satunya 7, yang satunya 4. Ya. Yang satunya, yang 7 apa? Ya. Yang 7? Ya, apa itu? Ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, ya. Yang 4 apa? Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Ya, ada satu yang beda, ada 17, ada 14. Ya. Wa fawati, dan fawat Fatihah. Gola sahibuhu ju'ilat arba'an, ya. Dikatakan 4. Wa in arada ziyadah fala ba'sa bimazal. Kalau mau ditambah juga tidak apa-apa. Ya. Wala yang gus anil arba'ah, jangan sampai kurang dari 4. Wasalisatu bi ayatihi bi hadratihi, ya, 3 itu ya di hadapan Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya, 3 bi hayati bi hadratihi au bi hadratihi la yusamma, kalau yang bukan di hadirannya maka tidak dinamakan. Wa inna ma yuqalul fatihata li sahibir ratib, ya, di sini dibacakan Fatihah kepada sahibur ratib ayujam mila ahwalahu, untuk apa? Memperbagus, ya, keadaannya, ya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wa yakuna fi aunihi, yaitu kita di dalam pandangannya, naungannya. Wa yu'tiyahu matlubahu bid dunya wal akhirah, ya, kita diberikan, ya, keinginan kita di dunia dan akhirat. Wa yanfa'na bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi, ya, supaya kita dapat apa? Keberkahannya, sirnya, cahayanya di dunia wal akhirah, dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa inna mastahbabna zikrahu huna ba'da ta'rif, ya, dulunya kita senang, ya, menyebut nama orang soleh seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya. Lianna inda zikrihi inda zikri solihin, sungguhnya kenapa? Karena ketika kita menyebut orang soleh itu turun rahmat, ya, kita menyebut nama orang soleh sebulan turun rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. La siyama zikru inda ratibihi, apalagi kita, ya, menyebut nama, ya, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ketika membaca rotibnya. Wali fawaid ghairi dzalik, dan fawaid yang lainnya juga. Wa qaulul malaikah, ya, apa yang diucapkan oleh malaikat ketika mengadukan telah bertemu di muka bumi kepada orang-orang yang sedang berzikir. Qala Allah ta'ala lahum ma yaquluna ibadi, ya, Allah bertanya kepada malaikat apa yang diucapkan oleh hambaku. Qalu yusabbihunaka, ya, mereka bertasbih kepadamu, ya, membesarkan dirimu. Ya yukabbirunaka wa yahmaduna, memuji kepadamu, ya, wa yuhallilunaka, dan bertahlil kepadamu, wa yumajjidunaka, dan mengagungkanmu, wa irratib, ini di dalam rotib, ya, sudah dibaca di dalam rotib, ya. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, mereka bertahlil kepadamu ya Allah, mereka, ya, mengagungkanmu ya Allah. Nah, ini dibaca semua di dalam rotib, ya. Qaulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ya. Nah, ini semuanya ada di dalam rotib. Fa innahu muassisun wa mabniun ala hadzal hadis, dan ini adalah, ya, sandaran semuanya, dasar-dasarnya semuanya ini ada di dalam hadis. Ya, jadi nggak sembarangan rotib ini dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, bahkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang mengatakan barang siapa yang membaca rotibku ya dari kanan, ya di kanan rumah ada 40 rumah, ya itu mendapatkan keselamatan. Dari depan ada 40 rumah mendapatkan keselamatan. Dari kiri ya ada 40 rumah mendapatkan keselamatan. Dari belakang ya semuanya mendapatkan keselamatan dan dimuliakan oleh Allah nantinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, ini jaminan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, seorang waliullah, seorang ulama yang besar. Ya. Wa qauluhum wa yas'alunakal jannah. Nah, dan juga di dalam rotib ini ada permintaan, ya. Minta dimasukkan ke dalam surga. Wa yasta'izuna bika minan nar, dan meminta perlindungan dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Nah, ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau minta kepada Allah, mintalah surga. Ya, kalau minta perlindungan, mintalah perlindungan api neraka. Karena tidak ada yang lebih nikmat daripada surga. Tidak ada yang lebih pedih daripada api neraka. Ya. Dikatakan bahwasanya ada satu ulama mengatakan barang siapa yang minta dunia berarti minta kesusahan buat dirinya sendiri. Kenapa? Nanti kalau diberikan Allah dunia, nanti dia paling lama nantinya ya menghadap kepada Allah, Ya, karena orang yang kaya itu paling lama nanti berhadapan kepada Allah. Kenapa? Lama hisabnya. Banyak hisabnya. Jadi kalau minta kepada Allah, mintalah akhirat. Jadi sedikit hisabnya. Ya, kalau kita minta dunia, dikasih dunia, maka lama nanti hisabnya di hadapan Allah. Tapi kalau kita minta akhirat, semuanya jadi untuk akhirat, sedikit hisabnya di hadapan Allah. Sedangkan rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal isti'ad minan nar kama huwa aidan khatimatul hadis. Ya, orang berlindung kepada api neraka, ya, sama juga daripada penutupan dari hadis tersebut. Faham zalika, pahamilah itu. Aman angkar hadzal ratib, barang siapa yang mengingkari ya ratib ini bid'ah, apa ini ya? Halaqaz zikir, orang kumpul berzikir. Ya, ini nggak boleh semua. Ini nggak boleh. Ya, kemarin Ana berangkat umroh, duduk kumpul bareng-bareng. Ya, kita berapa orang berkumpul gitu, lagi baca-baca langsung datang. Ya, langsung datang guru-guru mereka, masyayikh mereka langsung menegur. Ya, nggak boleh kumpul-kumpul. Ya, ngadap kiblat semuanya. Ya, jadi semuanya dilarang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, zikir nggak boleh. Jadi yang mana yang boleh? Ya, apa bedanya orang baca Quran sama orang berzikir? Zikir juga dari Al-Quran. Ya, sekarang akhirnya apa? Ya, kebingungan sendiri. Ya, akhirnya dari pemerintahan mereka, ya, yang buka bioskop, ya, yang membolehkan perempuan jalan, ya, menyetir sendiri. Jadi kebingungan sendiri. Ya, senjata makan tuan. Ya. Kenapa? Karena itu adalah kebodohan. Ya, mengikuti ajaran yang memusuhi agama Islam, bukan mengikuti ajaran yang mendongkrak untuk timbulnya Islam. Ya, mereka itu mengikuti orang yang mau menghancurkan Islam, ya, bukan mengikuti orang yang mau ya mendorong ya tampaknya timbulnya agama Islam. Ya, fa inna ma ankara ma ya'lam, sungguhnya mereka itu mengingkari kenapa? Karena tidak ya tidak sejalan sama mereka, bukan temannya mereka. Ya, wa man jahila syai'an angkarahu, dia nggak tahu ya sudah berarti salah. Dia nggak tahu, ya. Nah, ini saya nggak pernah baca ini, ya. Ya, ente bacanya sampai mana, ya? Saya nggak pernah tahu ini, ya, memang nggak pernah tahu, nggak pernah belajar, ya. Nah, jadi apa yang dia tidak tahu berarti salah, apa yang tidak tahu berarti tidak benar, ya. Wal mar'u aduun majahil, ya, seorang itu musuhnya, ya, itu apa yang dia tidak tahu itu musuhnya, dia nggak tahu berarti salah, ya. Wal mar'u aduun majahil. Wa taba'u mukhalifun li syar'i, ya, yang bermana berbeda dengan syariat, ya. Walihaza ihtija ila mujahadatin nafs, ya, maka ini adalah, ya, protes daripada harus mujahadah dengan nafsu, ya, kita lawan pada nafsu. Ala mutaba'atil haq, untuk mengikuti yang benar, ya. Jadi kalau kita tidak melawan kepada nafsu berarti ikut kepada nafsu, ya. Nafsu sama dengan syaitan, ya. Jadi nafsu wal hawa wad daniyah itu semuanya, ya, kehinaan, semuanya kerendahan. Jadi nafsu sama hawa nafsu ini, yes, hawa nafsu sama syaitan, ya, hawa nafsu sama syaitan ini jangan diikutin, ya. Jadi kalau hawa nafsu itu ngajak ke bawah, kita ke atas. Kalau hawa nafsu ngajak ke atas, kita ke bawah, karena tidak ada baiknya hawa nafsu tersebut. Begitu juga syaitan, ya, kalau syaitan ngajak kita ke bawah, kita ke atas. Kalau syaitan ngajak ke atas, kita ke bawah, karena syaitan tidak pernah mengajak kepada kita kebaikan, ya. Apa dalam surah Yasin tadi? Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya musuh besar kalian syaitan, ya, walaupun mengajarkan kebaikan, kata Sahibul Burdah, wala tuti' min huma khosman wala hakaman fa inna kaidal khosmi, ya, fa inna kaidal khosmi wal hikami, ya, wala tuti' min huma, jangan diikutin, ya, walaupun mengajarkan kebaikan. Wala tuti' min huma, siapa min huma itu, ya, syaitan dan hawa nafsu. Osman wala hakaman, ya, baik itu kejahatan ataupun kebaikan, ya. Karena apa? Karena itu adalah tipu dayanya syaitan dan tipu dayanya hawa nafsu, ya. Jadi jangan kita ikutin, ya, hawa nafsu, ya, harus kita musuhin, ya. Berapa banyak para ulama itu memusuhi hawa nafsunya, ya, sampai dia apa, ya, dia yang paling dia sukai minum kopi, 1 tahun dia nggak minum kopi, ya. Kenapa? Menghukum dirinya. Apa yang paling dia sukai misalnya, ya, paling dia sukai tidur malam, ya, dia 1 tahun tidak tidur malam. Kenapa? Menghukum dirinya. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu, ya. Begitulah orang-orang yang, ya, selalu berantem sama hawa nafsunya, ya. Kenapa? Karena kalau kita memandang diri kita baik, maka Allah memandang kepada kita apa? Buruk, ya. Kalau kita memandang diri kita buruk, maka Allah memandang kita baik. Ya, jadi jangan pandang diri kita baik. Jangan pandang diri kita ini orang soleh, jangan. Ya, jangan pandang diri kita ini orang yang dermawan, ya, orang yang, ya, berpangkat, orang yang hebat, ya, orang yang dihormati, jangan. Ya, pandanglah diri kita ini seburuk-buruknya. Nanti Allah akan memandang kepada kita pandangan yang baik. Ya, kalau kita memandang diri kita ini, ya, kita ini orang yang terhormat, ya, karena kitalah, oleh kitalah, ya, Allah memandang kepada kita apa? Pandangan buruk, ya, tidak ada hasilnya, tidak ada pahalanya, ya, Allah hapuskan pahala kita, ya. Nanti mintalah mintalah kepada pujian yang dari kamu tersebut. Mintalah kepada manusia tersebut. Ya, Allah hapuskan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ala mutabati lakbain nama targhabu bi mutabati hawa wa ma'luba wa ma'lubiha. Ya, hatta in ubadul asnam, hatta in ubadul asnam, ya, sehingga walaupun itu adalah penyembah patung, innama syaggu alaihim tarkuha liilfihim, ya, mereka tidak mampu untuk meninggalkannya, ya, karena orang-orang tersebut apa, ya, yang sejalan sama mereka, yang rukun sama mereka, yang sama-sama, ya, sama-sama orang-orangnya mereka. Ya, jadi bukan karena kebodohannya, ya, bukan karena kejahatannya. Dia tahu itu, ya, patung, ya, batu, ya. Dia tahu ini batu nggak bisa apa-apa. Tapi karena apa? Ya, karena ya orang-orang yang menyembah patung ini adalah orang-orang dirinya. Ya, orang-orang rombongan yang menyembah patung ini, ya, orang-orang yang serumpun dengan mereka. Jadi mereka itu bukan karena apa? Bukan karena haknya, bukan. Ya, bukan karena kejahatannya, bukan. Bukan karena kebodohannya, bukan. Akan tapi karena apa? Ya, karena oh ini kalau saya tinggalkan, ya, gimana keluarga saya? Gimana orang tua saya? Ya, mereka salah semua. Jadi bukan karena kebenaran, ya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam abghadu ma'budin fil ardi, ya, yang paling dibenci, ya, sembahan di muka bumi oleh Allah siapa? Ubida min dunillah, yang disembah selain Allah. Dunillah al-hawa, yaitu hawa nafsu. Banyak orang yang menyembah hawa nafsu. Hakikatnya bukan nyembah patung, ya. Akan tetapi yang disembah adalah hawa nafsu, ya. Nah, inilah kalau orang kalau sudah, ya, hawa nafsu, ya, sudah nggak dipandang lagi, ya. Yang menciptakan kita adalah Allah, ya, yang mana nantinya kita akan kembali kepada Allah nggak tahu lagi. Yang penting hawa nafsu saya begini, menang, harus menang, ya. Hawa nafsu dia harus kalah, harus kalah. Kita nggak pandang lagi kita ini siapa, hamba, ya. Hamba ada yang menciptakan kita. Seharusnya kita apa? Kembalilah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ingkarul musarimu li hadzal hadis, ya, mengingkari, ya, berani kita. Ini hadis asy-syarifah shahihah wa hiya hujjatun alaih. Nah, ini adalah bukti untuk mereka. Wa nahnu nadru biha, ya, dan kita harus menentangnya dengan kuat, ya, bigo iliha bi nahrihi, ya, dengan taring kita, dengan apa kita, fala hujjata lahu indallah, fala hujjata lahu, ya, enggak ada hujah lagi mereka di hadapan Allah, Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini sahibul ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, ya, orang yang tinggi derajatnya, ya, paling lama memegang tampuk, ya, kepemimpinan wilayah, ya. Jadi paling lama memegang kepemimpinan wilayah Gutub, ya. Kalau istilah wali itu yang paling tinggi derajatnya adalah Gutub, ya, yang mengatasi daripada semua para wali. Habib Abdullah ini paling lama Gutubnya, ya, diriwayatkan sampai 40 tahun Gutubnya. Ya, jadi megang Gutub sampai, ya, dia katakan apa, ya, kedudukanku ini yang aku dapatkan la yahmiluha illal mahdi, ya, tidak ada yang bisa memegangnya kecuali siapa? Imam Mahdi nanti yang bisa megang, ya, kewilayahanku ini. Jadi lama sekali, apa 40 tahun jadi pemimpin para wali, ya, bahkan muridnya, ya, murid tercintanya siapa? Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, ya, itu, ya, dikasihkan apa? Dikasihkan, ya, magom daripada Al-Habib Abdullah Al-Aidarus, ya. Nah, jadi magomnya Al-Habib Abdullah Al-Aidarus itu Sultanul Mala, ya. Sultanul Mala ini sewaktu apa magom yang malak itu malak banyak sekali kedudukannya ya. Jadi Al-Habib Ahmad bin Habib Abdullah bin Al-Haddad ya sewaktu dapat ya magom Al-Habib Abdullah bin Al-Aidarus pansorobtu ila bin Zain ya, bukan ya, dia dapat magom yang besar ya, dia kasihkan kepada Ahmad bin Zain ya muridnya ya, yakfini bimalail Al-Aidarus ya, cukuplah bagiku dapat kedudukan Al-Aidarus ya. Al-Aidarus ini adalah Sultanul Mala ya. Jadi kedudukan Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus ini apa? Ya, sangat tinggi sekali bagaimana kedudukan daripada magom ya, Habib Abdurrahman ya, As-Segab, bagaimana kedudukan magom Ustazil A'zam ya, Al-Faqihil Muqaddam ya. Faqihil Muqaddam itu kedudukannya seperti apa? Ya, Muhammad fil Anbiya kal Muhammad fil Aulia. Ya, kedudukan Faqihil Muqaddam itu seperti apa katanya? Ya, aku ya, Muhammad, Nabi Muhammad fil Anbiya ya, sama di antara para nabi. Ya, Nabi Muhammad itu adalah paling tinggi kedudukan di para nabi. Bagaimana aku juga ya, Muhammad Faqihil Muqaddam ini ya, kedudukannya paling tinggi daripada para aulia, tapi masyhurnya nanti di akhirat ya, bukan di dunia ya, Faqihil Muqaddam itu masyhurnya ya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini semuanya apa ya, semuanya faqir indallah ya, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahul ghaniyul Hamid. Ya, mereka itu merasa dirinya itu fakir, fugoro di hadapan Allah. Walaupun ibadahnya ya kalau dibagikan ya, Alawi Abdullah bin Husain bin Tahir itu ibadahnya kalau dibagikan ke semua makhluk di muka bumi ini cukup. Itu kenapa? Karena banyaknya ibadahnya. Ya, dari sunnah-sunnahnya, hataman Qur'annya ya, nolong orangnya, sodakohnya ya, semuanya mereka itu ibadah dengan amal ya, semuanya kalau dibagikan amal ibadahnya cukup orang semuka bumi ini. Tapi mereka apa ya, mengatakan ya bahwasanya dirinya ini sombong, bahwasanya dirinya ini hina, bahwasanya dirinya ini amalannya ya nggak ada apa-apanya ya. Jadi mereka merasa dirinya hina. Kenapa? Kata Allah, antumul fuqara. Mereka, kamu itu adalah faqir. Ya, sehebat apapun amalan kita, kita adalah fuqara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat ujub. Jadi kalau kita sadari diri kita ini fuqara di hadapan Allah, ya, apalah fugoro itu dibawa miskin fugoro itu. Ya. Jadi serba kekurangan. Orang fugoro bagaimana? Ya, jadi kita harus ya, tanamkan ya, sifat ya, rendah hati. Ya, harus kita tanamkan sifat ya, tidak punya ya. Karena kita ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rabbi fadba'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا وتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات ربي ومولانا